Gubernur Provinsi Lampung lakukan kunjungan ke beberapa titik rel perkereta apian dari stasiun Bandar Lampung hingga perlintasan kereta api Lampung Utara di Negara Ratu. Rombongan tiba pukul 10 waktu Indonesia Barat di rel kereta api Kecamatan Abung Selatan, tepatnya di kilometer 91. Arinal mengatakan bahwa kunjungannya bertujuan untuk melihat situasi perlintasan kereta api di Sumatera bagian selatan. Tiba di lokasi, Gubernur langsung memakaikan pelindung diri dari Balai Teknik Perkeretaapian dan memberi bingkisan kepada dua petugas penjaga perlintasan kereta api. Setelah itu, Gubernur Arinal dan PLT Bupati Budi Utomo menempelkan stiker keselamatan secara simbolis di kendaraan roda 4. PLT Bupati Budi Utomo juga menuturkan bahwa kunjungan Gubernur ini sebagai sosialisasi keamanan dalam perlintasan kereta api. Ya, kita untuk pemimpin itu harus menguasai tugas, bidang tugasnya, harus memahami permasalahan tugas, dan harus mengenali medan tugas. Bagaimana kita bicara masalah perhubungan, transportasi, ya kita kenal medannya, sehingga mengambil kebijakan dengan rencana dan pelaksanaannya dengan cepat. Saya ingin merencanakan bahwa ke depan, perkeretaapian tidak hanya Sumatera Selatan Lampung, tetapi konektivitas antar kabupaten di dalam provinsi Lampung ini harus kita kembangkan sehingga transportasi yang aman nyaman kereta lah salah satu di antaranya yang menjadi prioritas. Pak, bertemu dengan OTK hari ini adalah sosialisasi tentang kecelakaan pada lintasan kereta api baik dari Bandar Lampung sampai dengan perbatasan Sumatera di Negara Ratu. Terkait dengan itu, yang sudah kita lakukan di Lampung Utara adalah penutupan lintasan-lintasan yang liar. Sementara ada 7 lintasan yang sudah kita jaga oleh Dinas Perhubungan. Dan alhamdulillah, selama 4 tahun, hanya satu kecelakaan tunggal kemarin yang ada di Gunung ini. Untuk itu, Pak Gubernur bersama PT KAI memberikan hapus dan reward kepada kepada penjaga palang. Dan reward tadi sudah kita saksikan, dipakaikan jaket dan kemudian diberikan cindera mata tadi hati. Dan Kabupaten Lampung Utara khususnya, kami sudah rapat bersama tim anggaran dan mungkin dalam minggu ini juga akan kita bicarakan dengan pihak DPRD. Kita akan menambah 3 penjagaan dan pos penjaga dan palang agar masyarakat Lampung Utara bisa lebih nyaman dan aman manakala akan melintasi kereta api. Kemudian hal lain juga saya mengimbau kepada masyarakat Lampung Utara baik yang ada di wilayah kota, di kecamatan dan desa, janganlah membuat perlintasan-perlintasan baru manakala sudah kita tutup. Karena ini akan berisiko kecelakaan. Karena apapun yang terjadi pada kecelakaan kereta api, ini diatur dengan undang-undang adalah kecelakaan tunggal. Maka kita tidak dapat berbuat banyak tentang perlintasannya. Istifa Bruantika, Juaini Adami, Lampung Utara, melaporkan.